Umumnya kita itu berburu malam hari, tapi ini karena iya, guenya kan nggak mungkin kesini malam-malam. Jadi gue ngajarin dia berburu siang-siang. Jadi dapat satu mangsanya. Tadi gue ngelepas dua di sini. Maksud gue pengen ngajarin supaya si anak-anaknya ini juga nanti belajar jadi pemburu kayak dia. Tuh, dia mungkin tahu tuh ada satu lagi. Kita lihat ya. Dia mau ngabisin dulu satu tuh. Anak-anaknya baru umur 4 minggu itu pada ngumpet di dalam masih tidur. Kucing itu umumnya ngelatih anaknya berburu di umur 5 minggu. Jadi gue pengen lihat apakah mereka ini sebenarnya udah waktunya berburu apa belum. Ya lebih baik lebih awal daripada terlambat sih kalau menurut gue. Karena kalau udah terlambat dia nggak akan jadi kucing pemburu. Dia cuma akan jadi kucing rumahan biasa atau kucing jalanan yang makanannya sampah. Tapi kalau kucing pemburu dia makanannya ya buruannya. Kitty ini buruannya tikus, cicak, kadal. Tapi ada juga yang berburunya ayam. Gue ngelatih mereka untuk berburunya tuh tikus. Karena ya di Jakarta apalagi ya udah jarang kucing pemburu. Ya mungkin kalau di desa-desa banyak ya. Dia tahu tuh masih ada satu lagi tuh. Karena dicium baunya tadi. Dengar suaranya mungkin. Tapi kita lihat dia bakal ngejar yang kedua apa udah kenyang sama yang satu ini. Karena tadi pagi udah makan ayam sih dia. Cuma gue tahu dia masih lapar. Dia masih minta. Makanya sekalian aja gue beliin tikus hidup. Tadi pagi gue kasih ayam sayapnya doang, paling sekitar 100 gram kali ya. Kalau tikus ini beratnya kayaknya 80 gram, 0,8 ons. Kalian bisa lihat nggak sih, gengs? Gue mau deketin tapi takut ganggu dia. Gue nggak mau dia kehilangan momen berburunya. Gue coba zoom ya, bisa nggak ya?
coba deketin diam-diam ya. Biasanya sih dia nggak ada masalah kalau gue deket dia, cuma ya kita nggak tahu namanya hewan. Dia kelihatan menikmati sekali. Panas, Bo. Jam 1 lewat 2 menit. Tanggal 6 Juli 2020. Kitty ini makan tikus got juga bisa tuh, yang gede itu, yang kucing lain biasanya malah takut kalau sama Kitty mah dihajar. Di video pertamanya Kitty, Kitty tuh makannya lengkoas, tapi aslinya dia nih kucing pemburu. Tuh dia lagi mau cari lagi yang satu lagi, yuk kita lihat ya. Korbannya cuma disisain moncong doang tuh. Biasa memang cuma disisain moncongnya doang atau buntutnya. Oh ya, mungkin karena keras kali ya giginya. Oh, dapat lagi tuh satu. Iya. Nyang deh Kitty. Tadi ya gue niat beli dua tuh, satunya buat Kitty, satunya buat anaknya, tapi kayaknya ya gue salah beli, jadi masih kegedean. Anaknya satu nih, si Dora. Nyariin mamanya, mamanya lagi makan tikus. Kayaknya belum waktunya dia ngajarin anak-anaknya sih.
soalnya nggak ditunjukin. Biasanya kalau misalnya udah waktunya ngajarin, kalau dulu ya anaknya waktu itu ada yang sekarang hilang, itu diajarinnya dibawain buruan kadal, kalau nggak salah cicak, terus dimakan di depannya. Jadi anaknya penasaran belajar. Sekarang dia cuma makan sendirian. Mungkin minggu depan gue coba lagi untuk beliin lagi. Sorry gengs, gue pegel. Jadi view-nya sambil gue jongkok aja ya. Jarak dari gue ke Kitty kira-kira 2,5 meter. Kucing makan tuh dia tuh suka privacy, dia gak suka dideketin. Gue bisa deketin juga karena gue udah akrab banget sama si Kitty. Kalau orang lain yang deketin mungkin dia udah kabur. Ya Kitty bukan tipe kucing pemberani, dia kucing penakut, tapi bagus juga sih. Jadi gak sembarangan orang bisa deketin dia, gak. Jadi dia gak, kan orang kan ada juga ya yang jahat ya, suka iseng, entah diikat lah, diapain. Jadi dia kalau ada orang, nah kan ada suara aja dia tuh langsung waspada gitu. Jadi dia gak suka kalau ada orang deket-deket dia. Yang bisa deketin Kitty cuma gue sama bini gue. Itu juga bini gue juga bisa deketin karena, ya karena dia deket sama gue. Dulu pas awal-awal mah ya gak bisa. Pas waktu kita masih pacaran, ya lama-lama Kitty biasa. Dia tahu, dia tahu yang sayang sama dia. Sekarang kalau minta makan malah biasanya sama bini gue. Kalau sama gue gak gue kasih. Pelit gue mah. Kalau bini gue mah baik, dia makan apa suka dibagi ke Kitty. Anaknya pada tiduran di dalam, tutup pompa. Kalau zaman gua masih di Bogor, di Cilebut, gue nggak ngasih makan Kitty. Kitty cari makan sendiri di sana, tikus banyak dan ya bersih, nggak ada yang racun, jadi aman.
sejak gue pindah ke sini Pondok Aren, dia waktu itu sakit. Jadi selama ada 5 bulanan 6 bulanan tuh dia di rumah aja, nggak kemana-mana, pakai topong karena kan dia mesti diobatin. Dia mau nggak mau makanannya makanan kucing rumahan, kibbles, makanan kering itu loh. Tapi sejak dia punya anak, dia sembuh. Nah, sekarang udah sebulan anaknya. Dia gue latih lagi untuk terbiasa lagi cari makan sendiri. Jangan minta mulu sama gue. Mahal coy. Gue bawa si Kitty karena dia gue anggap teman gue, bukan piaraan gue. Jadi gue gak ngasih dia makan soalnya. Zaman gue dulu belum kenal sama Kitty, di rumah gue di Cilebut dulu tikus lari-lari di ternit. Berisik banget, kalau malam gue mau tidur gak bisa, susah. Rengsek, wah gue kesel banget. Tuhan bawa Kitty ke gue. Sejak saat itu udah gak pernah ada lagi tikus di rumah gue. Habis sama Kitty. Habis tuh udah habis ya, bersih. Ya, coba kita lihat sisanya apa. Iya, ekor pala ini udah kenyang ya. Kalau enggak tuh habis juga tuh. Kita haus. Kit, ini minum kit. Kit, minum kit tuh. Antara haus atau kepanasan sih dia. Tapi gak diminum tuh. Sekian dulu ya, gengs. See you next time.